Awal Ramadan, beberapa harga kebutuhan pokok komoditas dapur di Kabupaten Bojonegoro merangkak naik. Kondisi tersebut seperti yang terpantau di pasar tradisional Kota Bojonegoro. Bahkan salah satu bahan pokok dapur, yakni bawang putih, naik hingga 100% atau dua kali lipat dari harga normal, yang sebelumnya Rp30.000 per kilogramnya, di awal Ramadan kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, melonjaknya harga bawang putih ini disebabkan akibat permintaan pasar yang banyak dan stok bawang putih yang sedikit membuat harga melambung tinggi. Selain bawang putih, harga tomat juga naik, yang sebelumnya Rp13.000 per kilogram kini menjadi Rp15.000 per kilogram. Awal Ramadan ini sebenarnya ya belum ada yang naik. Cuman ini bawang harganya kok mahal sekali. Berapa? Nah, kenapa? Bawang di harga nih. 1 kilo 60.000. 1 kilo 60.000. Sebelumnya berapa, Bu? Awalnya Yuanto, awalnya cuma 30.000. Awalnya 25, terus naik. Bendino mundak 10.000. Sampai sekarang 60.000. Itu udah berapa hari, Bu, mulai naiknya? Satu minggu, Bu, ya? Iya, satu minggu sebelum puasa. Dan pokoknya naik ya... Cabai merah enggak, biasa. Berapa, Bu? 25.000. Untuk bawang merahnya tadi berapa, Bu? 30.000, yang besar pol 40.000. Itu normal, Bu, ya? Iya, harga standar, stabil. Untuk tomat? Untuk tomat dari ini agak naik. Berapa, Bu? 15.000. Sebelumnya? Awalnya 13.000, 12.000. Sementara harga komoditas dapur lain terpantau normal seperti cabai merah keriting yang berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp35.000 per kilogram, dan bawang merah Rp40.000 per kilogram. Para pembeli berharap seluruh harga kebutuhan pokok ini akan stabil, sehingga aktivitas jual-beli di pasar kembali lancar dan tidak memberatkan warga masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga. Dari Bojonegoro, Tim Liputan GRTV.